ada yang mau ke WC guys, ada yang mau ke WC gak jadi gara-gara dua-duanya ada pas Mimin tanya, berarti lu gak jadi ke WC lu? Gak jadi. Lu juga gak jadi ke WC? Sampai pulang. Sampai pulang lu, nahan pipis? Nahan boker juga lu? Iya, gak mau pokoknya, soalnya genap semua. Lu kayaknya salah sekolah, lu masuk lu. Lu mau ngajar WC bagus lu? WC hotel. Lihatnya beda ya. Bagus dong, jadi mulus lah. Bagus. Kenapa nggak jauh beda? Karena itu bangunan Belanda, nggak boleh dirubah kecuali permak-permak, ceilingnya atau atapnya, atasnya gitu ya, dindingnya. Kalau konstruksi rangka nggak boleh tuh, haram. Bangunan ini apa? Bangunan Belanda, peninggalan kelas 9 sama kelas 7 nggak boleh. Iya. Yang ke 9 nggak boleh, nggak boleh ini. Berarti 8H itu baru, Pak? 8H? 8H yang di atas 8, yang mana yang itu kayak... Guys, dari tadinya niat ke WC. Ketemu Mimin, kita ngedate bareng, guys. Jadi akhirnya mereka nanya-nanya, lupa deh sama pipisnya, sama hajatnya dia. Namanya apa lagi lo? Ruang guru bangker. Ruang guru. Kagak, udah dibuka. Lu sekarang ke ruang guru, ada keramik kotak-kotak, ada pengaitnya. Nah itu bangker tuh. Tapi kalau lu buka itu speed tank lu. Enggak ada, yang ada lumpur doang. Lumpur doang. Kalau ada emas mah enggak bilang-bilang ke lu. Ada pegawai, Pak Irsan pernah. Gua noong doang. Ya, yeah, tapi emang lumpurnya enggak jadi lumpur udah kering. Kayak gitu. Lumpur udah kering, enggak tebel. Kenapa enggak jadi? Kenapa enggak jadi? Woi, kenapa? Nasibnya kayak mereka nih, yang mestinya kabur, mereka malah ngobrol sama gua. Nah, kalau cowok beda. Kayak gitu. Cowok mah lebih mentingin hajatnya daripada joroknya. Yang penting hajat dia, udah. Beda sama lu, lu mau tahan banting sampai ini. Gak bisa, Pak, ngerti pengen muntah. Lu harus pakai popok lu nya. Pok dewasa lu. Lagi gitu yang enak sih, gak mau. Guys, ini contoh yang menahan hajatnya daripada menahan ininya, guys. Mau ke WC? Silakan. Iya, silakan ke WC. Gerak. Gak jadi. Kenapa? Jangan. Sini lu. Gua review lu. Rambut kayak apa namanya, AA? Ini pas mulai jadi kuda. Lu kapan dirapiin, AA? Besok dirapiin bisa, AA. Apa ya, Pak? Yang bagus lah. Lu kayak si apa lu, apa kayak gini awalnya. Pas gua rekam, gua post baru lu dirapiin. Apa namanya nih? Dua jari. Iya, dua jari. Ampun dah. Kapan dirapiin? Besok. Awas lo. Ntar gua review lagi lo. Iya, Pak. Iya, ini kayaknya salam perpisahan bukannya. Yang tadinya enggak jadi mau ke WC enggak jadi ke WC, guys. Kalau bisa kelas 9 perpisahan khotbah ya, Pak. Oh iya dong. Iya dong, harus sering-sering. Iya, dan kenang-kenang. Iya, ntar dilaminating lu. Contoh bestie yang mengantar temannya sampai ke depan pintu.
contoh bestie yang mengantarkan sampai ke depan pintu. Gua udah lama gak ngonten depan WC ini gua. Ini namanya sifat pertemanan, menjaga silaturahmi dalam pertemanan. Sampai dia mengantar, walaupun dia menahan.